Di mana Sheriff? Where are you? Ini dia senjatanya teman-teman. Oke, Pandu Gaming sudah mendapatkan senjatanya. Oh, itu dia murdernya. Wow! Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, kita akan mainkan game Murder Mystery lagi teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah komen, Bang, lanjutin lagi Murder Mystery-nya. Jadi kalau kalian pengen Pandu Gaming untuk mainkan game-game yang lebih seru lagi, silahkan kalian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di like dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe bagi kalian belum subscribe. Oke teman-teman, kita akan mainkan game Murder Mystery. Wow, dia dapat dari mana? Dia mendapatkan dog teman-teman. Pandu Gaming menginginkannya. Jadi kita akan mainkan game mencari seorang pembunuh misterius. Siapakah yang akan menjadi pembunuh misteriusnya? Di episode kali ini kita akan mencarinya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai saja memainkan game Murder Mystery lagi, mencari siapakah yang menjadi pembunuh di antara kita semua ya. Mereka semua sudah memegang pisau dan memegang pistol di tangannya teman-teman. Wow, ini dia, kita akan menjadi innocent. No, kenapa kita baru mulai main kita sudah menjadi innocent? Pandu Gaming ingin menjadi murdernya atau menjadi sheriff gitu kan? Kenapa menjadi innocent gitu? Gak ada bagus-bagusnya teman-teman. Kita menjadi orang biasa. Kita akan coba masuk ke sini, bisa kau? Oh, bisa teman-teman. Wow, Pandu Gaming baru tahu. Kita akan tutup tapi nanti kita terjebak di dalam kalau ada murdernya. Kita akan mencari murdernya. Siapa yang menjadi murdernya? Dia adalah sheriffnya teman-teman. Ternyata dia menunjukkan pistolnya. Waduh, di sini ada jalan rahasia. Kita akan turun ke bawah sini teman-teman. Semoga saja nggak ada murdernya di bawah sini ya. Di sini kita masuki sebuah gorong-gorong yang sangat busuk teman-teman. Ada siapa itu? Hey, apa yang kau lakukan di situ? Dia siapa teman-teman? Lo, kenapa dia ada di situ? Mungkin dia terjebak teman-teman ya. Oke, kita jalan ke sini. Di sini ada dua jalan, kiri kanan. Kita akan coba yang sini saja teman-teman. Di sini banyak sekali koin, kita ambil saja. Jangan sampai kita ketahuan dengan murdernya pokoknya teman-teman. Jika tidak nanti Pandu Gaming dikill oleh mereka ya. Dan di situ ada siapa tadi Pandu Gaming melihat seseorang? Hei, apa yang kau lakukan? Dia enak banget teman-teman berada di situ. Nggak bisa murdernya masuk ke situ ya. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Di sekitar sini. Oh no. Oh no, siapa itu berlari-lari? Jangan-jangan dia murdernya teman-teman. Ada suara pisau teman-teman. Oh my mom. Itu dia murdernya. Oh my mom, kabur. Pandu Gaming sudah melihat murdernya. Jangan sampai kita tertangkap oleh pembunuh misteriusnya. Pandu Gaming akan bersembunyi di sini. Now, menjauh dari Pandu Gaming. Jangan mendekati Pandu Gaming. Mungkin di sini aman. Oh no. Pandu Gaming mendengar suara tembakan lagi, teman-teman. Oh, kita berhasil. Yeay! Kita berhasil lari dari pembunuh misteriusnya. Ini dia teman-teman, pembunuh misteriusnya, dan ini dia adalah pahlawan kita yang sudah menyelamatkan kita dari pembunuh misterius itu ya. Ini dia teman-teman, kita menjadi murdernya. Ini saatnya Pandu Gaming akan mencari mereka semua. Kalian ada di mana? Apa yang kau lakukan di sini? Rasakan itu. Dia kenapa berada di situ? Padahal Pandu Gaming ada di bawah tanah ya. Kita pura-pura jalan teman-teman. Bersembunyi pura-pura gitu kan. Di situ ada orang-orang, kita jalan saja. Iya, rasakan ini. Mampus kalian semua ya. Lalu kita sembunyi teman-teman. Jangan sampai ketahuan oleh mereka kalau kita adalah murdernya. Nanti kita mampus kau. Rasakan itu. Di situ ada seseorang teman-teman. Mungkin dia adalah sheriffnya ya. Kita harus mencari sheriffnya dulu teman-teman. Di sana ada seseorang. Hey, Pandu Gaming ada di sini. Apakah kau sheriffnya? Ini dia. Oh no, dia sudah mengetahui kita teman-teman. Kita akan mengejarnya. Jangan kabur kau. Iya. Rasakan. No, Pandu Gaming gagal teman-teman. Waduh, itu sheriffnya. Kita akan mengejarnya. Hey sheriff. Oh no, Pandu Gaming tertembak teman-teman. Kasihan sekali. Tapi kita tidak akan menyerah teman-teman. Kita akan mulai kembali. Waduh, kita gagal menjadi murder yang hebat teman-teman. Oke teman-teman, ini dia, kita menjadi innocent. Bayangkan di sini apa ini coy. Waduh, Pandu Gaming respon di kamar mandi yang sangat busuk. Ini airnya kenapa jadi biru ya? Air biru sih, tapi ini birunya lain teman-teman, kayak biru-biru zat kimia gitu ya. Oh, hati-hati, jangan sampai kita ketangkap oleh mereka. Jangan-jangan murdernya ada di sekitar sini.
Murder, where are you? Kita harus berhati-hati, teman-teman. No, jangan mendekat. Hey. Pandu Gaming tidak akan mempercayai kalian semua ya. Tolong, Pandu Gaming ingin lompat dari gedung ini. Ternyata Pandu Gaming ada di sebuah kantor, teman-teman. Kantor yang dihuni oleh murdernya. Jangan-jangan dia. No, itu murdernya kah? Hey, apa yang kau lakukan di situ? Pandu Gaming mendengar sesuatu. Mendengar seseorang mengayunkan pisaunya. Oh, no. Please. Ada di mana dia, teman-teman? Kita lihat dulu. Itukah wanita itu? Jangan-jangan dia, teman-teman. Oh my god. Benar-benar mengerikan. Oh, ini murdernya. Pasti. Oke, kita lihat. Sepertinya bukan, teman-teman. Pandu Gaming terlalu sensitif. Tapi di sini sudah banyak sekali mayat, teman-teman. Ini pasti mengerikan. Siapa pelaku sebenarnya? Kita jalan dulu ke sini. Hati-hati. Jangan sampai kita tertangkap oleh murdernya. Sepertinya di sini tempat aman. Jika ada murdernya, kita langsung jalan. Siapa itu, teman-teman? Siapa itu? Dia membawa anjing. Jangan-jangan dia adalah murdernya. Kita lihat saja. Oh, itu murdernya. Pandu Gaming mendengar lagi. Itu dia murdernya. Kita harus mengambil pistol, teman-teman, dari dia. Dan kita harus membunuh murdernya. Tunggu bentar. Kita jalan dulu, teman-teman. Kita harus berhati-hati. Now, murder, menjauh dari sini. Kita akan mengambilnya, teman-teman. Oke, kita mendapatkan pistol. Kita harus menangkap murdernya. Apapun yang terjadi, teman-teman, kita harus menangkap murdernya, ya. Dimana kau, murder? Oh my mom. Pandu Gaming sangat takut, teman-teman. Itu dia murdernya. Tangkap. No. Oh my mom. Please. Menjauh dari Pandu Gaming. No. Menjauh dari Pandu Gaming. Rasakan ini. Ayo muncul. Aduh, gak kenal lagi. Aduh. Oh my mom. Pandu Gaming gagal menjadi seorang pahlawan, teman-teman. Gak apa-apa deh. Kita akan coba sekali lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini dia. Dan kita menjadi innocent kembali. Oke, gak apa-apa kita menjadi innocent. Kita harus mencari sheriffnya, teman-teman. Jika kita menemukan sheriffnya, mungkin kita bisa mengambil pistolnya jika dia meninggal nanti, ya. Kita harus cepat-cepat bersembunyi sekarang. Apa itu suara tebasan senjata? Oh, no. Itu perempuan. Dia menjadi sheriffnya ternyata. Kalau dia mati, kita akan mengambil pistolnya, teman-teman. Oke, saatnya Pandu Gaming akan menjadi superhero. Kita lihat lagi. Oh, no. Itu sheriffnya. No! Please. Menjauh dari Pandu Gaming. No. Oke, Pandu Gaming akan dikejar oleh dia. Kita memutarinya, teman-teman. Kita akan mengambil senjata wanita itu. Di mana sheriff? Where are you? Ini dia senjatanya, teman-teman. Oke, Pandu Gaming sudah mendapatkan senjatanya. Sini kau, murder. Pandu Gaming akan menangkapmu. Kita akan menembaknya, teman-teman. Di mana dia berada? Murder. Oh my mom. Pandu Gaming sangat ketakutan, teman-teman. Jangan sampai kita ketangkap lagi oleh murdernya ini, coy. Kita harus mencarinya. Di mana kau? Pandu Gaming akan nge-kill. Di mana dia, teman-teman? Dia sudah bersembunyi sepertinya. Oh, itu dia murdernya. Wow, Pandu Gaming berhasil, coy. Yeay. Waduh, benar-benar sangat lega hati ya, bisa menangkap seorang pembunuh misteriusnya, teman-teman. Itu dia. Dan Pandu Gaming adalah seorang hero. Dan kenapa wajahnya Pandu Gaming nggak ada di sini? Tolong. Harusnya wajahnya Pandu Gaming terpampang di sini ya. Oke, teman-teman, kita mulai lagi. Dan kita langsung menjadi sheriffnya, gitu dong. Jangan Pandu Gaming menjadi innocent. Innocent itu sangat lemah. Dan kita akan mencari siapa yang menjadi pembunuhnya. Muncul kalian semua. Lihat, Pandu Gaming ada di sini. Dan Pandu Gaming akan menangkapmu. Kita lihat-lihat, teman-teman. Dia ada di mana? Apakah dia masuk ke sini? Buka. Oh, no. Apa itu? Loh. Kok suara tebasan, teman-teman? Hey, di mana kau? Jangan bersembunyi, penjahat. Kita akan menangkapnya, teman-teman. Kita tidak akan membiarkan dia hidup. Kita mencarinya. Wow, itu dia ternyata. No. Mampus kau. No, recoilnya lama lagi. Aduh, parah. Kita tembak dia. Oke, berhasil lagi, toh. Yeay. Sangat easy peasy lemon squeezy. Mudah banget, teman-teman. Pandu Gaming adalah pro player dari sheriffnya, teman-teman. Pandu Gaming adalah pelindung bagi semua manusia, ya. Yeay. Kita berhasil menangkap penjahatnya, teman-teman. Harus menari dulu. Kita harus rayakan ini. Kita harus menari dulu. Rayakan ini, teman-teman, bersama Pandu Gaming. Kita menari bersama. Yeay. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang kita main murder misterinya. Soalnya Pandu Gaming sangat-sangat jago, teman-teman. Gak ada yang bisa ngalahin sheriff Pandu Gaming kali ini ya. Jadi kalau kalian suka Pandu Gaming untuk lanjutkan lagi, jangan lupa untuk kalian komen di bawah, like video kali sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan di share kepada teman-teman kalian. See you next time and bye-bye my friends.